Puteri Wales Kate Middleton mengesahkan bahawa dirinya menghidap kanser dan kini di peringkat awal kemoterapi pencegahan. Isteri kepada pewaris tahta Britain, Puteri William itu menyifatkan penemuan berkenaan sebagai satu kejutan besar dalam hidupnya. Ia berdasarkan keputusan ujian susulan pembedahan perut yang dijalani oleh Kate pada Januari lalu. Istana Kensington bagaimanapun tidak memperincikan jenis kanser yang ditemui pada Kate dan mengatakan puteri itu mempunyai hak untuk merahsiakan perubatannya. Menurut kenyataan istana lagi, Kate dalam proses pemulihan dan kemoterapi bermula pada Februari. Beberapa minggu sejak kebelakangan ini, pelbagai spekulasi timbul mengenai kesihatan Kate berikutan tiada khabar berita berhubung perkembangan dirinya dalam tempoh yang lama.